Jatuhnya pesawat Lion Air JT610 rute Jakarta Pangkal Pinang membawa 189 penumpang pada Senin pagi lalu, pemirsa. Vivian, penumpang pesawat Lion Air, merupakan aktivis internasional sedang menuju Bangka Belitung untuk mengerjakan sebuah proyek dengan pemerintah Bangka Belitung. Vivian Hasna Afifa, 23 tahun, merupakan anak sulung dari pasangan Nuis dan Nandang Suratman. Lulusan cum laude dari Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad ini ternyata aktivis di Organisasi Kepemudaan Internasional ISEC di Rusia. Sejumlah negara sering ia sambangi, tak hanya di luar negeri, berbagai daerah di Indonesia juga kerap ia kunjungi. Sebelum terjadi kecelakaan, Vivian tengah merintis sebuah startup untuk mempromosikan potensi wisata Bangka Belitung. Selain itu, Vivian juga sempat bekerja sebagai konsultan bisnis di perusahaan swasta.